Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi akrama hadhihi al-ummah bi syahri Ramadhan. Ta'ala fihi lailatan khairan min alfi syahrin wa salatullahi wa salamu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna fi hadha syahril karimi ala husni siyami wal qiyam. Inna ala dhikrik, ala syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut, wa syahadata inda al-maut, wa jannata ba'da al-maut, amma ba'da. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta, baginda Nabi, perindu, ridha Allah. Manapun Anda berada, saat ini kita akan baca satu kitab yang kami beri judul dengan Ramadhaniyat. Artinya hal-hal yang ada sangkut paut dengan Ramadan dalam hal hukum, hikmah, dan juga pelajaran-pelajaran di seputar Ramadan. Harapan kami adalah kita bisa sama-sama membaca untuk bisa mendapatkan kitab tersebut. Jadi, insyaallah kita akan baca kitab ini. Kita baca perlahan, insyaallah sampai khatam. Mohon ini kitabnya. Ini mohon di bismillah. Kita membaca mukadimah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai dengan bismillah. Itibaan bil Quran, itibaan bin Nabi. Nabi akan mulai sesuatu dengan bismillah. Dan Al Quran dimulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Semoga ada keberkahan, diberi keberkahan dalam pembacaan kitab ini. Bismi dengan nama Allah. Semoga dengan nama Allah ini kita mendapatkan keberkahan. Semoga dengan nama Allah ini Allah memberikan kepada kita keikhlasan. Semoga dengan nama Allah, dengan Allah, Allah mudahkan urusan kita. Bismillah, semoga dengan nama Allah ini Allah kabul, terima amal baik kita. Ar-Rahman, Allah yang Maha Kasih. Allah Maha Kasih yang Maha Kuasa untuk mengkabul hajat kita. Allah Maha Kasih yang Maha Kuasa memberikan pengampunan kepada kita. Allah Maha Kasih yang Maha Kuasa memberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Allah Maha Kasih yang bisa mengangkat penyakit-penyakit yang ada pada kita. Allah Maha Kasih yang bisa membersihkan hati kita. Rahim sama Maha Kasih dan sangat kasih. Semuanya adalah ini, Maha Kasih dan Maha Kasih. Inna alhamda lillahi, segala puji bagi Allah. Segala puji, kalau kita melihat di semesta, di atas, di langit, di bumi, yang berjalan di atas bumi, manusia, kalau kita melihat segala bentuk kebaikan, baik secara tampak, zahir atau makna, sifat, akhlak, semuanya itu adalah lillahi. Kalau kita menyanjung, semuanya adalah hakikatnya sanjungan itu lillahi, hanya untuk Allah.
anjungan untuk Allah. Di saat kita melihat bunga mekar dengan warna-warni yang menghiasi taman, kumbang-kumbang berterbangan, hinggap kupu-kupu, angin sepoi-poi, dan pagi yang cerah, kicau burung, gemericik air di bawahnya. Kita menyanjung itu semuanya. Tapi ketahuilah hakikatnya itu semua sanjungan kembali kepada Allah. Maka alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, kita menyanjung Allah memang zat yang maha layak untuk disanjung. Bahkan hanya kepadanya lah sanjungan yang sejati ada. Wa nasta'inuhu, dan kita minta pertolongan kepada Allah untuk segala kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Nasta'inuhu, minta pertolongan kepada Allah untuk melakukan ibadah. Nasta'inuhu, untuk minta kepada Allah, minta pertolongan untuk menjauhi kemaksiatan. Cuman kadang, ya, Allah memberikan kemudahan, tapi kita juga kadang masih teledor. Sehingga keteledoran itu perlu kita sempurnakan dengan wa nastaghfiruhu, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi, dan kita minta perlindungan. Na'udzubillah, kami minta perlindungan, billahi, dengan nama Allah, dengan kekuasaan Allah, min syururi anfusina, dari kejahatan diri. Dalam diri kita ada namanya hawa nafsu, yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana, lebih keji daripada 70 syaitan. Hawa nafsu yang dikatakan ammarah bisu, selalu mengajak, mendorong dalam kebusukan, keburukan, kehinaan dengan bermacam-macam cara. Sehingga bukan saja amiratun bisu, lakin ammarah. Sehingga cirinya hawa nafsu adalah terus. Hawa nafsu cirinya adalah kalau mengajak seseorang dalam kemaksiatan, maka dia terus-menerus dalam kejahatan yang serupa. Kalau syahwat-syahwat. Sehingga dikatakan oleh para ulama perbedaan antara godaan hawa nafsu dan syaitan. Kalau syaitan targetnya ke neraka sana. Kalau hawa nafsu adalah melakukan kejahatan itu. Sehingga kalau kejahatan hawa nafsu, kalau seseorang yang melakukan satu maksiat tertentu, dia ingin mengalihkan balik lagi ke situ. Mengalihkan balik lagi ke situ. Terus. Itu adalah syahwat hawa nafsu. Tapi kalau syaitan, seseorang dihalangi dari satu kejahatan, sama setan ditinggalkan, dimasukkan kejahatan yang berbeda. Dimasukkan kejahatan yang berbeda. Dimasukkan kejahatan yang berbeda. Yang penting, intinya harus jahat. Jadi dalam diri kita ada yang namanya hawa nafsu. Dan mengerikan hawa nafsu, kadang dia berkedok dengan kebaikan. Seolah-olah mengajak kepada kebaikan, ternyata sudah ada dalam rencana hawa nafsu yang busuk, di balik kebaikan yang dilakukan adalah kejahatan. Hawa nafsu. Dan setan tidak seperti itu. Setan jelek ya jelek. Itulah. Tapi hawa nafsu menghiasi. Menghiasi kejelekan seolah-olah sebuah kebaikan. Sehingga mungkin seorang anak melakukan sholat berjamaah di masjid adalah sebuah kebaikan. Ternyata meninggalkan ibunya yang rindu untuk ditemaninya di rumahnya. Mungkin seseorang melakukan sedekah yang banyak, tapi dia lupa bibiknya tidak dikasih, hawa nafsu. Bibiknya yang kelaparan masuk rumah sakit tidak dipikirkan, hawa nafsu. Jadi punya seni hawa nafsu dalam menjerumuskan dirinya dalam kehinaan. Kemudian kita sambil memohon, min sayyiati amalina, dan kita minta perlindungan kepada Allah dari jeleknya amal. Maksudnya agar kita tidak melakukan kejelekan-kejelekan. Ngadu kepada Allah, minta kepada Allah, perlindungan kepada Allah. Kenapa? Man yahdihillahu
Barang siapa yang Allah beri petunjuk, fala mudillalah, maka tidak ada yang bisa menjerumuskannya. Al-Hadi wallah. Selagi seseorang itu sudah mendapatkan petunjuk atau diberi petunjuk oleh Allah, maka dia tidak akan tersesat. Wa man yudlil fala hadiyalah. Begitu sebaliknya, kalau orang sudah sesat, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk, biarpun datang nabi, ulama, orang-orang cerdas memahamkan kepadanya. Selagi orang itu adalah sesat, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Maka dari itu, mintalah kepada Allah penjagaan, petunjuk. Dan kita diajari untuk mengulang-ulang permohonan petunjuk kepada Allah tidak kurang dari 17 kali dalam sehari. Di saat kita mengadu kepada Allah, menghadap kepada Allah dalam solat kita, kita dengan khusyuk mengatakan, ihdina siratal mustaqim, ihdina, berikan petunjuk kepada kami ya Allah. Begitu pentingnya petunjuk. Dan hendaknya di saat kita membaca surat Al-Fatihah dalam solat kita, bukan sekedar kita ingat kalau kita solat, hendaknya kita sadar makna ihdina. Di sana banyak duri-duri, di sana banyak jalan-jalan yang membingungkan, di sana banyak orang yang merusak, di sana banyak kejahatan. Maka ihdina ya Rabb, berikan kepada kami petunjuk. Minta pertolongan, minta petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian ini adalah khutbahnya baginda ini. Kami hadirkan di mukaddimah ini khutbah baginda Nabi. Asyhadu, aku bersaksi, bersaksi maknanya adalah meyakini dengan hati yang kemudian diikuti dengan ucapan, dengan lesan. Asyhadu, meyakini dengan hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, lalu kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Sehingga orang kafir dengan ini langsung menjadi saudara kita kaum muslimin. Karena bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Illallah wahdahu, yang maha tunggal. Jangan sampai ada lintasan-lintasan berbilangnya Tuhan. Dan karena yang berasyhadu ini adalah semula orang yang wajib berasyhadu adalah dari orang yang semula dalam keadaan tidak beriman, kafir atau orang murtad. Sehingga mungkin sekali di sana ada pengalaman beragama dan bertuhan. Ada Tuhan berbilang, ada Tuhan makhluk dan seterusnya. Bahkan menuhankan orang yang seperti dia, menuhankan manusia. Harus kita pastikan bahwa selagi berasyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, yang wahdahu maha tunggal, la syarika lahu, tidak ada dua, tidak ada sekutu, maksudnya tidak ada siapapun yang menyamai Allah di dalam menciptakan, di dalam penyembahan. Yang berhak disembah hanya Allah, yang lain tidak, syarik. Syarik sekutu, kita ngerti sekutu adalah satu menyerang, dibantu yang lainnya, maka ini sekutunya. Satu disembah, ada yang bersamanya disembah, maka sekutunya. Satu menciptakan, ada yang membantu, maka sekutunya. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Barangkali selama ini mendengar kalimat sekutu tapi kurang faham apa makna sekutu. Sekutu. Wa asyhadu anna sayyidana, dan aku bersaksi bahwa sayyidana Muhammad, baginda Nabi Muhammad adalah abduhu wa rasuluh. Dua gelar yang sangat disenangi Nabi di saat beliau adalah menjadi seorang hamba. Gelar yang sangat disenangi Nabi, hamba. Dan disebutkan innama ana basyarun mithlukum, aku
sungguh seperti kalian manusia. Cuman bedanya Nabi Yuha diberi wahyu, itu ar-risalah Rasulullah. Abdun adalah nama yang sangat disenangi, gelar yang sangat disenangi Nabi karena menjadi Abdullahi hamba Allah. Sehingga orang yang paling tinggi pangkatnya adalah dia yang paling merasa dirinya hamba Allah. Di antara orang yang merasa dirinya hamba Allah, maka yang semakin merasa, yang paling merasa tentu paling tinggi. Di saat Nabi mendapatkan satu hiburan dahsyat untuk dialog dengan Allah secara langsung, dibawa oleh Allah ke tempat setinggi-tingginya, atas langit ketujuh, kemudian Sidratul Muntaha. Ini yang warna hijau itu bukan langit. Warna hijau di atas kepala kita, yang warna biru, biru langit. Man, itu bukan langit. Langit wallahualam lailahu. Itu ruang terlalu jauh dan panjang, terlalu jauh, terlalu luas sehingga menjadi biru. Cuman sudah menjadi kebiasaan kita, langit biru. Langit biru. Di atas langit ketujuh, Sidratul Muntaha, ternyata di saat itu diberitakan dengan berita yang istimewa. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memberjalankan hambanya. Ternyata di saat menjadi seorang hamba itulah kita mudah terangkat. Maka pastikan penghambaanmu kepada Allah untuk diangkat oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kesombongan ridai, sifat keagungan kemuliaan hanya milik Allah. Sehingga jika ada seorang hamba mengambil sifat kibriya, Allah rendahkan. Man takabbar wada'ahullahu, kata Nabi, yang sombong Allah rendahkan. Waman tawadu' rafa'ullah, yang merendah, yang tawadu' akan Allah angkat. Termasuk menyadari dirinya seorang hamba adalah bentuk tawadu' yang menjadikan seorang terangkat seketika itu juga. Rasuluh dan utusan Allah mendapatkan pesan-pesan kemuliaan dalam bentuk wahyu dari Allah, Rasulullah. Dan menjadi utusan Allah, pilihan Allah, tidak bisa dicari-cari. Kalaupun ada seorang setiap hari berpuasa, beribadah ribuan rakaat, tidak akan bisa menjadi Nabi. Dan Nabi sudah selesai. Nabi terakhir adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Muqaddimah khutbah ini dari baginda diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Ibnu Majah. Kemudian kita hadirkan salawat. Allahumma salli, ya Allah, limpahkan kesejahteraan, damaian, kebaikan, wasallim dan keselamatan ala sayyidina Muhammad, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah al-Bashir, yang datang membawa kabar gembira dan didahulukan. Memang hendaknya didahulukan. Karena Nabi mengajarkan kita, basyiru wa la tunaffiru. Biasakan memberikan kabar gembira, jangan bikin orang takut. Cuman kadang seseorang itu baru-baru sadar kalau sudah diberi sesuatu yang menakutkan. Diajak ayo melakukan kebaikan, masih ragu-ragu. Giliran sudah mulai sakit, kemudian baru mau. Ibaratnya, kalau menyerahkan, nadhir ini adalah orang yang sudah kepaksa biasanya, baru dikasih ancaman. Repotnya diberi ancaman pun masih tidak maju. Ada seseorang berdiri. Ada galian lumayan dalam, 1,5 meter. Durung lompat. Dikasih 500 ribu. Ini kecebur nanti. 1 juta. Aduh ntar. 1,5 juta. 1,5 meter nyampe. Nggak nyampe kecebur nih. Aduh. Dikasih duit masih belum mau. Itu adalah pakai basyir bisyarah. Repot. Kayaknya harus pakai nadir. Lepas harimau dari sana. Dia ngelompat. Makanya model-model manusia begini ini adalah manusia yang kurang cerdas, harus nunggu ancaman. Lepas harimau langsung lompat. Jadi makanya nadhir, Nabi mendahulukan bisyarah.
basyiru wa la tunaffiru. Ini termasuk nama dan sifat Nabi Al-Bashir wa Nadhir. Bashir memberikan kabar gembira agar kita termotivasi, terpacu untuk melakukan kebaikan. Wa Nadhir, dan peringatan-peringatan agar kita menjauh dari kemungkaran. Alladhi, yang baginda Nabi itu tanfatihu, akan terbuka kalau kita sadar betul bihi dengan Nabi, abwabul khairi, segala pintu kebaikan. Bahkan bisa kita pastikan tidak ada pintu kebaikan bagi umat ini kecuali melalui pintu yang bernama Nabi. Kalau baginda tidak mengatakan itu baik, tidak akan menjadi sebuah kebaikan. Bahkan seolah-olah itu tidak baik, kalau sudah dikatakan Nabi baik, maka itu menjadi baik yang sesungguhnya. Mulai kapan leher dipenggal itu sebuah kebaikan? Di saat difahamkan, walakum fil kisosi hayatun, dari lesan Nabi. Kisos untuk menjaga yang lain. Ternyata betul, orang tidak akan membunuh karena tahu kalau membunuh itu ternyata menjadi sebab dia dibunuh. Karena dia mikir dirinya untuk tetap hidup, maka dia tidak membunuh. Dahsyat. Walakum fil kisosi hayatun. Banyak hal. Ini menjadi baik kalau sudah disebutkan Nabi, dan baik yang sesungguhnya. Karena Nabi hanya dari Allah, dan Allah yang tahu kebaikan yang sesungguhnya. Uma yantiku anil hawa, in huwa ila wahyun yuha. Apa sih baiknya hari ini kita puas? Kita berlapar-lapar. Sarapan enggak boleh. Makan siang enggak boleh. Makannya pun dibangunin malam-malam lagi enak tidur. Apa sih baiknya? Nah ini. Maka kebaikan tidak hanya terbatas kepada kebaikan di dunia, ada kebaikan di akhirat. Dan kebaikan, jangan membatasi kebaikan dengan sesuatu yang bisa kita fahami. Akan tapi ada banyak kebaikan yang kita tidak faham. Maka selagi sudah dikatakan baik oleh baginda, maka itu baik. Artinya pintu kebaikan. Jadi kalau kita ingin menuju kebaikan, pintunya hanya baginda. Maka kami sampaikan di sini, alladhi tanfatihu, yang terbuka bihi dengan baginda, abwabul khairi, segala pintu kebaikan. Watanqaligu, dan akan tertutup bihi dengan baginda Nabi, abwabus syarr, yang dilarang Nabi adalah kejahatan. Maka jauhilah. Wa ala alihi, dan semoga salawat dan salam terlimpah kepada keluarga baginda. Al-Adhar yang disucikan. Yutahhirukum tathira. Yang ditathhir, ahli bait Rasulullah. Di dalam hadis Nabi, ahli bait Rasulullah adalah ashabul kisa. Di dalam hadis Nabi, ashab yang yutahhirukum tathira, at-tathhir adalah ashabul kisa dalam hadis. Ashabul kisa adalah baginda Nabi, kemudian Sayyidat Fatimah, Imam Ali, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Itu adalah yang mendapatkan tathhir di dalam hadis. Dalam hadis Nabi adalah 5 orang ashabul kisa. Adapun dalam firman Allah Al-Quran, innama yuridullah, itu adalah para istri-istri baginda, keluarga Nabi, yang mendapatkan tathhir di dalam ayat. Artinya baik ahli bait keluarga Nabi atau sahabat atau istri baginda Nabi adalah orang-orang mulia yang mendapatkan sanjungan dan doa khusus dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka harus kita terus menjaga keyakinan kita tentang kemuliaan ahli bait Nabi yang dimulai dari 5 orang ini. Ashabul kisah ini jelas mereka adalah ahli jannah semua. Imam Ali minal asyra al mubasysyirina bil jannati. Sayyidat Fatimah diberi kabar bahwasanya orang pertama yang akan menyusul Nabi, kalau menyusul Nabi, menyusul di mana? Sayyidina Hasan dan Husain, Sayyidah Syababi Ahlil Jannati, 2 pemuda penghulu ahli surga. Ahli surga semuanya. Adapun istri-istri baginda Nabi adalah mendapatkan kemuliaan yang dahsyat, disebutkan dalam Al-Quran tadi. Itu adalah mendapatkan sanjungan sebagai wanita-wanita yang disucikan oleh Nabi. Dan itu juga keluarga Nabi SAW. Ahli bait Nabi. Jangan katakan istri Nabi bukan ahli bait. Ahli bait Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini adalah alihi yang al-athhar yang disucikan. Kemudian nanti setelah itu
menjadi adalah pendapat selanjutnya ahli bait baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan dari biasanya disebut ahli bait di dalam bab zakah, keturunan dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Maka termasuk keturunan daripada Sayyidina Hasan dan Husain Bani Hashim, Hashimi, Imam Ali Hashimi. Dan keturunan-keturunan daripada Sayyidina Nabi melalui Sayyidat Fatimah Az-Zahra, mereka adalah ahli bait Rasulullah. Dalam hal ini disebut sebagai ahli bait maqam zakah, dan juga mendapatkan hak untuk kita cintai duriyah baginda Nabi sampai akhir zaman. Wa ashabi, dan sahabat Nabi SAW. Dan nanti ada Imam Nawawi menyebutkan dalam syarah muslimnya tentang ahli bait, ahlihi ini agar diperluas deh supaya nyambung ke banyak orang. Maka semua orang beriman bertakwa adalah termasuk keluarga Nabi di dalam maqam doa untuk mendapatkan kemuliaan dalam doa. Wa ashabihi, dan juga jangan lupa bersolawat kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah mendapatkan sanjungan dari Nabi, orang hidup dalam generasi istimewa khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasi yang bersamaku. Khairul quruni qarni. Dan tentunya kemuliaan bahasa para sahabat Nabi adalah karena mereka telah membersamai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebersamaan dengan Nabi adalah istimewa, menjadikan orang istimewa. Di sini adalah ini yang sering yang kita sebut dengan selawat Fatih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil basyiri wan nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabul syarri wa ala alil athhari wa ashabil akhyari. Di dalam selawat itu paling tidak ada rukunnya. Pertama selawat, hendaknya yang kedua ada salam sebisa mungkin. Kemudian kepada baginda, kemudian kepada keluarga, dan kemudian kepada sahabat. Kalau bisa sempurnakan dengan lima ini. Salawat kalau bisa sempurnakan dengan lima ini. Salawat, salam, baginda, ahli bait, dan sahabat. Kalau mau diringkas ya, lagi yang paling utama adalah solawat, solawat, ya, baginda, ahli baginda. Kalau mau diringkas, baginda dan keluarga. Maka keluarga ini inti banget. Jangan sampai ada solawat, tidak ada solawat kepada al. Keluarga. Coba cermati sebagian salat, lupa halnya tidak dibawa keluarga Nabi. Dan salawat yang selama ini kita baca dalam salat kita, salawat Ibrahimiyah, ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling tidak seperti itu. Ada salam, salat kepada baginda, salat kepada al. Nah, kalau membaca salat teman. Cuman solawat buru-buru adalah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya. Solawat sama baginda Nabi. Sudah mendapatkan kemuliaan. Dan di dalam solawat Fatih ini kita lengkapi semua. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Bashir wa al-Nadir dengan Quran. Wa ala alihi al-Athari wa ashabi al-Akhyar. Ya akhil habib, wahai saudaraku tercinta. Amma ba'd, ya salam, amma ba'd, ya akhil habib. Wahai saudaraku tercinta, ja'alanallahu wa iyyaka minal mutahabbina fillah. Semoga Allah menjadikan kita, menjadikan kami dengan anda, minal mutahabbina fillah. Dua orang yang saling mencintai, atau orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Amin. Semoga Allah mengkabul. Hadhihi mudzakiratun, ini adalah mudzakirah. Mudzakirah itu adalah catatan yang tudzakiruka. Kumpulan mudzakirah yang mengingatkan. Sehingga biasanya catatan-catatan penting itu disebut sebagai mudzakirah. Allati tudzakiruka inda nisyanika.
mudzakiratun, ini adalah pengingat. Jamak tuha yang sengaja aku kumpulkan fi hadhil uraikat, di dalam lembaran-lembaran kecil, lembaran sedikit ini. Mudzakiru biha nafsi, aku ingatkan dengan mudzakirah ini, dengan buku kecil ini, nafsi, diriku sendiri sebelum kamu. Wa iyyaka, dan kemudian untukmu wahai saudaraku yang aku cinta. Wa amthalaka, dan orang-orang yang seperti kamu yang rindu kemuliaan. Minal ikhwati, dari saudara-saudara. Wal akhwati, saudari-saudari. Min talabatil ilmi, dari penuntut ilmu. Ini mudzakirah, peringatan. Dari catatan-catatan ilmu. Itu namanya mudzakirah. Mudzakirah. Raghbatan fi tsababi, mengharap pahala. Minallahi, dari Allah. Rahbatan, dalam irama mengharap pahala. Minallahi, dari Allah. Wa amalan, dan harapan. Li itmami fa'idati ta'limi, untuk menyempurnakan faedah ta'lim, di dalam mengajar. Wa ta'limi, belajar. Belajar mengajar. Dan kita baca buku tiba di jalinan. Wal mahabbati, dan cinta. Bainana wa bainahum, di antara kami dengan mereka. Jadi sengaja buku ini dihadirkan untuk mengikat. Kalau sudah membaca, memiliki, paling tidak, tidak akan lupa nanti. Membaca, ya tentu ingat. Ingat yang menulis. Asallahu ayyan fa'ana, semoga Allah menjadikan kita, Allah memberikan kepada kita kemanfaatan. Wa iyyahum, dan mereka yang membaca, yang belajar biha, dengan mudzakirah ini, dengan buku catatan ini. Yuballighuna, semoga Allah menyampaikan kita, menyampaikan kita amalana, kepada angan-angan mulia kita selama ini. Impian kebaikan, cita-cita amalana, cita-cita kemuliaan. Wa yuhakik, semoga Allah mewujudkan rajaana, harapan-harapan kita selama ini. Innahu waliyu dhalika, Allah yang maha menguasai itu semuanya, yang maha mampu untuk mewujudkan itu semua. Wal qadiru alaih, dan yang mampu untuk mewujudkannya. Allah yang menguasai, dan Allah yang maha kuasa. Iqtadat hikmatullahi ta'ala, iqtadat, sudah menjadi ketentuan. Iqtadat, menjadi, yani hikmatullahi, hikmah Allah. Hikmah Allah adalah bisa dimaknai kemahabijakan Allah. Iktadat, menjadikan. Bisa saja iktadat telah menjadi hikmatullahi, sebab atau dari kemahabijakan Allah. Apa yang terjadi? Apa yang terwujud? Tafdila ba'din nasi ala ba'din. Allah mengutamakan sebagian di atas sebagian. Artinya sudah menjadi ketentuan Allah dan hikmah Allah, kemahabijakan Allah. Allah menjadikan segala sesuatu itu ada bertingkat-tingkat. Ada atas, ada bawah. Ada baik, ada yang lebih baik. Bahkan nanti ada yang buruk. Dan manusia pun juga seperti itu. Ternyata bukan saja manusia yang dibedakan Allah. Faddala ba'dhum 'ala ba'din minhum man kalama Allah Musa. Di antara nabi pun dibedakan oleh Allah, dan Allah yang mempunyai, memiliki mereka. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah di saat ingin mengangkat baginda menjadi paling mulianya para nabi. Kemudian bersama baginda ada empat yang lainnya menjadi ulul azmi, paling mulianya para nabi di antara para nabi.
Kemudian menjadikan semua para utusan menjadi manusia paling mulia di antara makhluk dari manusia dan seterusnya. Sudah suka-suka Allah. Dan bukan manusia saja. Wa ba'dil amakin tafdila wa ba'dil amakini ala ba'din. Wa ba'di ay tafdila ba'di. Kita harus mengatakan tafdilu ba'din nasi wa tafdilu ba'dil amakini. Ba'dil amakini, Allah memuliakan satu tempat lebih mulia dari yang lainnya. Ada Makkah Mukarramah, haram. Lebih mulia di antara yang lainnya. Sehingga masjid semuanya kan semula sama. Akan tapi sudah Allah muliakan Masjidil Haram di atas Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di atas Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa di atas semua masjid. Ba'da syuhuri ala ba'din, dan di antara bulan-bulan dimuliakan Allah di antara bulan yang lainnya. Ada bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah. Terus kalau kita bersebut nanti, ada hari-hari yang dimuliakan Allah. Bahkan ada jam-jam yang lebih diutamakan, dimuliakan, diangkat oleh Allah, dimuliakan. Wa min hadhil ashhur, di antara bulan-bulan tersebut yang didahulukan diutamakan oleh Allah, allati faddalaha Allahu tabaraka wa taala, yang Allah utamakan, Allah istimewakan, yang diistimewakan oleh Allah yang maha tinggi, tabaraka wa taala, maha suci dan maha tinggi, adalah syahrul ramadhan, bulan Ramadhan. Faddalahu, maka sesungguhnya Allah telah memuliakan bulan Ramadhan ala sa'iril ashuri, di antara bulan-bulan yang lainnya. Bifadda'ila wa khasa'isa, dengan bermacam-macam keutamaan dan kekhususan. Faqad sahha, dan sungguh telah benar. Telah benar. Disebutkan fi sunnati, di dalam satu hadis, anna nabi, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar, sa'idan naik al mimbar, ke atas mimbar. Wa qala, dan Nabi mengucapkan kalimat amin amin amin. Fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya, sa'ida, bunyinya begini, sa'idan naik Rasulullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mimbar, Nabi naik mimbar, dan mimbar bertangga. Tangga, ada tiga tangga. 1, 2, 3. Falam raqa, tatkala Nabi naik ke atabatan satu tangga mimbar. Qala, Nabi berucap, amin, amin. Thumma raqa, kemudian Nabi naik lagi ukhra, ke tangga berikutnya, ke anak tangga berikutnya. Faqala amin, kemudian Nabi menjawab amin. Nabi mengucapkan amin. Tuma raqa'a atabatan thalithatan, kemudian Nabi naik ke anak tangga yang ketiga. Faqala, Nabi mengucapkan amin. Amin lagi, yang artinya apa? Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Jadi amin itu artinya doa, kabulkan doa kami. Amin ay istajib tu'ai. Kila, para sahabat Nabi bertanya, kila, ditanyakan kepada Rasulullah, kila, maksudnya sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka, sungguhnya engkau, so'idta al-mimbar, engkau naik mimbar. Jadi setelah selesai khutbah, baru tanya, ya Rasulullah, anda naik mimbar tadi, qulta, kemudian engkau berucap amin, amin, amin 3 kali. Apakah gerangan yang menjadikan engkau mengucapkan itu, ya Rasulullah? Ada apa? Waqala, baginda Nabi menjawab, inna Jibrila, sesungguhnya Sayyidina Jibril alaihi salam, atani, telah datang kepadaku. Waqala, dan berkata, mengkhabarkan berita, man adraka syahra ramadana, barang siapa menemukan bulan Ramadan, falam yughfar lahu, ternyata kok belum diampuni dosanya, fatakhalan nar, akhirnya masuk neraka dia.
Kok ada orang ketemu Ramadan masih saja enggak diampuni dosanya dan masih neraka? Fa'abadallah, maka sungguh semoga Allah menjadikan dia celaka. Maksudnya gini, ada orang memasuki bulan Ramadan, kok tidak mengambil sebab-sebab gini. Ada orang masuki bulan Ramadan, sementara bulan Ramadan bulan pengampunan. Bulan Allah bagi-bagikan pengampunan. Bulan diskon. Lah kok enggak ngambil diskon? Celakalah dia. Gambarannya begitu. Ini bulan mulia, bulan Ramadan, kok tidak ada kerinduan untuk beribadah, meningkatkan kualitas, maka ab'adahullah, celaka dia. Kul, katakan oleh Muhammad, amin. Nabi mengatakan amin. Kenapa? Karena sanjungan ini macam menyanjung. Bulan Ramadan. Ibaratnya begini. Ini ada orang katanya pada butuh kepada barang dagangan, beras, minyak goreng. Ada orang kaya raya membuka tokonya, tolong ada diskon, beli murah, bahkan yang enggak punya boleh ngambil. Lah kok ngambil? Bodohlah dia, gitu loh. Benar, gitu. Kurang lebihnya begitu. Ini ada diskon besar-besaran dari Allah bulan Ramadan. Kok masih saja dia tidak diampuni? Aba'adahullah. Terkutuk dia, terjauhkan dari rahmat Allah. Fakultu amin, lalu aku mengikuti amin. Waman adraka abawaihi, barang siapa yang bisa menemukan kedua orang tuanya, dengar wahai anak. Yang menemukan kedua orang tuanya. Au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya. Falam yabirrahuma, lalu dia tidak berusaha untuk berbakti pada keduanya. Famata, kemudian dia mati, fatakhalan nar, masuk neraka. Fa'abadahullah, celakalah dia. Maknanya apa? Ada surga di dalam rumahmu. Ada pintu surga di dalam rumahmu kau tinggalkan. Yaitu ibunda dan ayahandamu. Disia-siakan begitu saja, tidak ada kerinduan untuk berbakti. Bahkan mungkin kerjanya merepotkan saja. Merepotkan orang tua itu bermacam-macam ya. Tidak peduli dengan urusan orang tua, Masya Allah. Menyiksa orang tua. Durhaka halus. Memberatkan orang tua dengan permintaan-permintaannya. Na'udzubillah, sehingga orang tua yang namanya orang tua selalu menyambut permintaan anak dengan kasih dan sayang. Namun seorang anak meminta dengan tanpa perasaan, tidak seimbang. Seharusnya orang tua kita memandang kita dengan kasih, kalau kita minta juga dengan kasih dong. Pakai tenggang rasa dong, pakai rasa dong. Menghidupkan rasa mengabdi, menghidupkan rasa berbakti, agar kita selamat. Lah ini orang menemukan orang tuanya enggak ada rindu untuk berbakti. Tidak ada kemauan untuk berbakti. Maka masuk neraka. Celakalah dia. Kul amin, katakan wahai Muhammad amin, lalu Nabi ya, fakultu amin. Nabi mengamini. Masih bang orang enggak benar itu. Kemudian waman dzukirtu indahu, yang ketiga adalah man dzukirta indahu. Jika ada orang yang mendengar namamu disebut wahai Muhammad. Jadi malaikat Jibril ngomong ke Rasul, "Idza dzukirta indahu." Kalau namamu disebut di hadapan satu orang, falam yusalli alaika, lalu tidak menyambut dengan salawat kepadamu, famata, kemudian dia meninggal, fatakhalan nar, kemudian masuk neraka. Fa'abadahullahu, celakalah dia. Adapun ini penafsirannya panjang sekali, apakah salawat menjadi sebuah kewajiban? Tidak wajib, kenapa masuk neraka kan begitu. Akan tapi para ulama memandang lebih jauh. Karena apa? Kunci untuk kita bisa benar-benar menjalankan syariat dengan benar adalah membangun cinta dengan sahibu syariati, pembawa syariat. Semakin kuat ikatan kita dengan pembawa syariat, maka semakin hebat di dalam kita menjalankan syariat. Dan cinta adanya di dalam hati. Akan tapi itu akan menjadikan pendengaran kita khusyuk, mata kita sejuk.
perilaku kita lembut. Sehingga spontan. Mungkin ada satu orang yang sangat mencintai anaknya. Namanya Ahmad misalnya. Ahmad Ghazali misalnya. Di saat orang menyebut nama anaknya, dia langsung mustahil enggak noleh. Dia anak yang sangat dicintainya. Akan terperanjat tiba-tiba, oh nama anakku disebut. Karena ada cinta. Tapi kalau sudah enggak cinta atau enggak nyambung, enggak ingat. Ya enggak. Oh, kemudian nama baginda ini siapa? Bukan main-main ini. Bukan orang biasa. Bagaimana seseorang disebut nama baginda kalau tidak ada bergetar hatinya atau tidak. Terpesona dia. Berarti memang tidak sambung hatinya kepada baginda. Disebut namanya. Berarti selama ini mungkin tidak pernah hadir di dalam renungannya yang panjang tentang siapa baginda. Tidak menyadari tentang jasa beliau yang sangat agung. Kebesaran beliau, kemuliaan beliau, dan siapa beliau. Jadi kalau orang tidak mengerti tentang siapa beliau, kebesaran beliau, ya itulah. Dia tidak akan beruntung. Menjalankan syariat pun adalah hanya karena lingkungan. Bukan karena sambung hati dengan baginda. Dan orang yang sambung hati dengan serius kepada baginda spontan. Di saat disebut nama baginda, dia tidak akan diam. Karena begitu agungnya jasa Nabi, maka dia pun ingin membalas jasanya. Untuk menyambung hati dengan Nabi. Boleh kita katakan membalas budi Nabi, jasa Nabi, kebaikan Nabi dan sebagainya. Biarpun Nabi tidak perlu dengan itu semuanya. Akan tapi hendaknya kita melakukan. Apa itu? Berselawat kepada baginda. Hadiah istimewa untuk Rasulullah. Hadiah membawa hadiah. Lalu kita berselawat kepada baginda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Nabi Muhammad. Maka pastikan di saat disebut nama Nabi, hadir dong. Nabi di pikir kita, di pikiran kita, di mata hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi berselawat adalah paling mudah. Nah kok disebut baginda diam saja? Maka pastikan mulai saat ini. Jangan mendengar nama beliau disebut. Kecuali anda berselawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Dalam riwayat al-bakhilu man idha dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Si pelit itu adalah si dia. Yang mendengar namaku disebut tapi tidak berselawat kepadaku. Rawahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat wal Baihaqi fi Syu'ab al-Iman fi Syu'ab. Di sini keterangannya laqad bada Jibrilu, Nabi malaikat Jibril waktu mengkhabarkan berita penting. Malaikat Jibril memulai dari mana? Di syahri Ramadhana, bulan Ramadhan yang disebut. Qabla birril walidaini, sebelum menyebut tentang berbakti kepada orang tua. Birrul walidaini, sementara kita tahu berbakti kepada orang tua adalah min a'zamil kurbati, paling agungnya ibadah. Di syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Paling agungnya ibadah. Kemudian, wadzikruhu qabla sholati ala nabi, dan juga, ini di syahri Ramadan, tidak harus di syahri Ramadan, tidak perlu dihadirkan. Adhamil kurubat, umuman di bulan Ramadan, di luar Ramadan. Wadzikruhu, dan disebutkannya, bulan Ramadan qabla salati ala nabi, sebelum salawat kepada Rasulullah.
Wassalatu ala nabi, sementara yang namanya salawat kepada baginda nabi termasuk min afdhalil qurbati, termasuk paling utamanya ibadah. La siyama fi ramadhan, apalagi di bulan Ramadan yang dilipat gandakan semua ibadah, semua pahala ibadah. Utsabata aidan, dan telah tetap riwayat, telah benar riwayat sahabat aidan juga fi sunnati, dalam satu hadis anna nabi, sesungguhnya baginda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, nabi bersabda, raghima anfu rajulin, celakalah seseorang. Raghima anfu itu adalah kalimat untuk menyatakan seseorang itu adalah enggak beruntung. Kalau raghima anfu itu adalah nyungsep hidungnya ke tanah. Raghima anfu rajulin itu adalah tanah hidungnya, nyungsep hidung kan tempat di atas. Lah kok jadi nyungsep di tanah, itu celaka. Raghima anfu rajulin, nyungsep ke tanah hidung seseorang. Nah ini hidung di sini. Maksudnya celakalah orang. Dakhala alaihi ramadhanu, telah masuk kepadanya bulan Ramadan. Thuman salakha, sampai keluar. Qabla yufar lahu, sebelum diampuni dosanya. Rawahu Tirmidhi, hadis riwayat Imam Tirmidhi. Dan adanya berita semacam ini, Ramadan didahulukan penyebutannya sebelum birrul walidaini dan salawat. Dan juga hadis terakhir yang baru kita sebutkan, itu semua menunjukkan wa makana kadzalika, tidak akan seperti itu kisah penyebutannya illa li syarafi Ramadan wa fadlihi, kecuali karena keutamaan kemuliaan Ramadan dan fadlihi, dan keutamaan bulan Ramadan. Karena keutamaan bulan Ramadan. Karena waktu, mungkin kita sambung. Dan sengaja kita tidak membaca cepat-cepat ini. Dan tolong kepada anak-anakku yang masih mulai belajar membaca, jadikan ini adalah buku untuk belajar membaca. Ya, membaca bahasa Arab dengan yang benar, menghadirkan i'rabnya, rafa nasabnya ya. Jangan dijazamkan semuanya kalau membaca ya. Enggak ketahuan kalau kamu bisa tidak bisa. Ini sekaligus jadikan kitab latihan untuk qiraah. Semacam insya dan sebagainya ya, untuk anak-anak santri. Dan memang ini bacanya sedikit-sedikit, enggak apa-apa, pelan-pelan ya. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Allah mengangkat derajat kita semua, Allah muliakan kita semua di dunia dan di akhirat. Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Allah menjadikan Ramadan ini Ramadan keberuntungan untuk kita. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita berpuasa, beribadah, menjauhi kemaksiatan, memakmurkan Ramadan dengan ibadah. Allah mengangkat derajat orang tua kita, guru-guru kita, anak-anak kita, santri-santri kita, saudara-saudara kita. Berkat kemuliaan Ramadan, Allah melapangkan rizki kita, rizki orang tua kita, lapangkan hati kita. Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Dijauhkan dari fitnah kebencian, panjang umur, sehat afiat, semakin dekat kepada Allah, dekat dengan baginda, husnul khatimah setelah panjang umur, berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah.